Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel Harian Mama Lina. Seharian kuliner di Surabaya yuk. Tempat-tempat ini aku jamin bikin kalian kalap makannya dan gagal diet. Satu warung Kongde. Ini loh nasi Madura yang lengkapnya luar biasa. Nasi seluluk ini sudah ada ikan, daging jeroan, terus udang cumi, dan sambelnya itu mantap. Nasi seluluk 25.000, es teh tawar 5.000. Lokasi kalian cari sendiri di Mbah Google. Wih, mantap ini. Bentar lihat menunya ya. Tuh menunya serba 25.000. Antriannya. Destinasi kedua, ngopi-ngopi cantik-cantik di Calibre. Sumprit ini enak. Kopi di kafe ini, kawan-kawan. Suasananya tuh ya. Harga standar kafe kopi. Di sini nggak cukup satu gelas, kawan-kawan. Saking enaknya. Nah, itu dia, kawan-kawanku. Kopinya itu nggak terlalu manis gitu loh, jadi nggak enak. Makanya kepingin lagi dan lagi. Free wifi. Terus kemudian ada snacknya juga dia. Pastry. Enak juga. Tempatnya ya, kawan-kawan. Tuh, porsi kopinya. Wah, mantap. Lokasi cari sendiri di Mbah Google ya, kawan-kawan. Tujuan ketiga, yuk, non-halal. Babi Tore. Nah, ini penampakannya. Satu paket lengkap di sini 150.000, kawan. Sudah ada rica, masak kecap, sate, iga, sei. Terus sayur daun pepaya, supnya lengkap pokoknya. Semua disajikan fresh ya. Dia bikin sei homemade ya. Mantap ini lihat. Nah, seperti itu jadi fresh. Nanti kita belajar bikin. Dagingnya itu juga segar kemarin aku lihat. Makanya enak. Nah, ini warungnya Babi Tore, khas NTT. Menunya. Selamat makan kawan-kawan. Terakhir kita cari yang berkelas yuk. Ini Union di Pakuwon Mall, Pakuwon terbesar dan terlengkap di Surabaya. Sumprit kawan-kawan, memang ada harga, ada rasa. Oke, selamat mencoba. Aku jamin tempat-tempat ini enggak song. Semuanya enak-enak. Sehari kuliner di Surabaya bikin kalian puas. Dietnya besok aja ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Juga share channel YouTube Harian Mama Lina. Thank you.